Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi alladhi hadana li hadha wa ma kunna linahtadiya lawla an hadanallah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala abdika wa rasulika Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man sar ala nahdihi wa ihtada bihadihi wa stanna bi sunnati laymiddin amma ba'd. Faya ibadallah, alhamdulillah kita panjatkan kesyukuran pada Allah Azza wa Jalla. Kemudian kita ucap terima kasih kepada Ustaz Zahir dan semua warga kerja Masjid Negara, muslimin dan juga muslimat, para pelajar, para peserta pengajian kitab kita. InsyaAllah pada hari ini kita akan khatam pengajian kitab Tasawuf, ringkas, mudah nak belajar. Dan kita doakan semoga Allah permudahkan untuk kita beramal. Belajar mudah dah, kitab pun mudah juga, tapi beramal belum tentu lagi mudah, kecuali dengan izin Allah Azza wa Jalla. Maka tajuk yang kita bincang di sini iaitulah tentang takdir Allah. Tentang takdir Allah. Bila sebut tentang takdir Allah Azza wa Jalla, maka tengok dalam kitab kita ni, iaitulah bab yang ke-9 daripada 10 bab. 9 daripada 10 bab amalan-amalan yang baik untuk kita hiaskan hati kita. Amalan yang baik dia panggil as-sifat al-mahmudah, sifat-sifat yang terpuji untuk kita hiaskan hati kita ini, iaitulah pada menyatakan redha dengan qada Allah Ta'ala. Kita redha dengan takdir Allah Azza wa Jalla. Ini juga termasuk dalam rukun iman, al-imanu bil qada'i wal qadar. Al-imanu bil qada'i wal qadar, iaitulah beriman dengan qada dan qadar. Cuma apa beza di antara qada dengan qadar? Biasanya dua-dua ni dipasang serentak, qada qadar. Kita lihat dalam kitab kita ni ada perbincangannya insya-Allah. Yang pertama, tengok dalam kitab kita, redha dengan qada Allah. Redha dengan qada Allah. Sebelum daripada kita pergi kepada qada, kita kena tahu dulu apa itu qada. Ma makna al-imanu bil qada'i. Dan apa juga beriman dengan qadar. Maka para ulama mengatakan al-qada, beriman dengan qada, ketentuan Allah Ta'ala itu, at-tasdiq al-jazim. Kita percaya sepenuhnya bahawa apa yang berlaku atas dunia ini semuanya telah ditetapkan oleh Allah Azza wa Jalla. Pasal tu ada ulama mengatakan qada dengan qada ni sama ya. Ada sedikit perbezaan. Qada maknanya perkara yang telah diputuskan oleh Allah. Qada maknanya selesai. Kalau kata qadar, perkara yang telah ditakdir Allah, perancangan yang Allah Ta'ala buat, apa yang akan berlaku sampai bila hari kiamat, itu dia panggil takdir. Maknanya perancangan yang selesai, qada, dan takdir iaitulah perkara perancangan yang akan berlaku. Jadi dua-dua itu selesai berlaku dah. Dalam hadis Nabi SAW kepada Ibn Abbas, jaffatil aqlam, penanya telah kering, maknanya selesai dah tulis. Ini kita akan belajar dalam kitab kita ini insya-Allah, apakah martabat ataupun tingkatan takdir itu berapa, insya-Allah kita belajar. Jadi para jemaah sekalian,
kita kena ambil perhatianlah, sebab bab ini, bab qada dengan qadar ini sangat penting, sangat besar. Punca manusia berlaku stres, sekarang ni ramai orang stres, fras, apa lagi penyakit, penyakit akhir zaman ni, kemurungan. Nah, adik-adik dia berlaku tu, fras, stres, kemurungan, apa lagi? Serabut. Serabut. Semua tu, kalau kita mantap ilmu kita tentang takdir Allah, qada dengan qadar, insya-Allah dapat menghilangkan beberapa penyakit yang melanda masyarakat hari ini. Jadi supaya kita tidak terjebak dengan penyakit ini, maka kita belajar insya-Allah. Jelaslah kepada kita al-qada dengan makna benda telah selesai, Allah Ta'ala dah putuskan. Takdir mana dia telah buat perancangan apa yang akan jadi. Lepas itu kita kata takdir Allah, benda sudah ditetapkan oleh Allah. Tengok dalam kitab kita, redha dengan qada Allah bermaksud gembira dengan segala yang dikehendaki oleh Allah Azza wa Jalla. Apa makna kita gembira? Makna kita boleh menerima. Itu makna gembira. Takkanlah kena musibah gembira juga. Kita kata kita tidak gembira dengan musibah. Tetapi kita menerima takdir Allah Azza wa Jalla setelah kita berusaha untuk mengelaknya. Kita tak nak benda tak baik kan? Siapa dia tak nak? Nak benda tak baik. Tak ada orang nak. Betul tak? Kita nak yang terbaik semua untuk kita. Keluarga kita semuanya bahagia. Anak-anak kita semuanya soleh dan salihah. Cemerlang dalam pendidikan. Betul? Ha, tapi ada kalanya kita dapat dan ada kalanya tak dapat. Setelah kita berusaha, tapi kena berusaha, jangan tak usaha. Setelah kita berusaha melakukan sedaya upaya, kemudian terjadi tidak seperti yang kita kehendaki. Allahu Akbar. Habis duit banyak saya ni. Tuition anak nak ambil UPSR tu, kelak darjah 3, tingkat pendarjah 4 tu. Tuition siap dah berapa, beribu habis tahun. Tiba-tiba mari keluar keputusan kata tak dapat juga 6A. Marah tak marah? Jangan bagi tampah anak. Bahasa budak malu pak. Ni ada setengah orang ni tampah anak lepas sekolah. Nak malukan bapak. Kita kata apa benda buat? Kita dah usahakan. Anak kita pun nak juga kemencemerlangan. Tak dapat. Nah, maka ni kita balik kepada ni. Kita bergembira dengan segala yang dikehendaki oleh Allah. Kita kata alhamdulillah ala kulli hal. Alhamdulillah ala kulli hal. Kita puji Allah Taala dalam semua keadaan. Tentu di sana ada hikmah yang kita tak tahu. Boleh jadi hikmah ni tak timbul setahun dua. Mungkin timbul setelah beberapa tahun. Barulah kita dapat kesan. Oh Masya Allah, Tabarakallah. Akhir sekali akan keluar dari mulut kita al-khairu makhtarahullah, yang terbaik itu apa yang dipilih oleh Allah Azza wa Jalla, bukan yang kita pilih. Nah, ini kita nak tenangkan jiwa kita. Tulis tepi kita al-khairu makhtarahullah, benda yang baik itu, yang terbaik itu apa yang dipilih oleh Allah untuk kita. Kita usahakan. Jangan tak usah. Tak usah tiba-tiba kita kata takdir Allah. Nah, itu. Ini orang malah nama dia lagu ni. Kita bergembira dengan dan redha segala yang dikehendaki oleh Allah Azza wa Jalla dan tidak i'tirad. Tengok dalam apa, dalam bahasa Arab kata i'tirad mana tidak menyangkal, tidak menolak ataupun tidak menentang segala yang ditetapkan oleh Allah Azza wa Jalla. Apa itu yang tetap kita tahu dah. Benda takdir Allah Ta'ala ni siapa tahu? Tak ada orang tahu. Betul tak? Bila kita tahu ini takdir setelah berlakunya. Bila kita tahu takdir setelah berlakunya, barulah kita kata, oh ini takdir Allah untuk aku. Alhamdulillah. Fasabrun jamil wallahul musta'an. Kalau dapat yang kita tak suka, kita tukar kepada fasabrun jamil wallahul musta'an. Siapa kata? Kata Nabi Yaakob. Apabila kehilangan anak dia kan,
sabar, kita minta tolong dengan Allah Azza wa Jalla, itu dia bahasa kita. Tapi kalau kita mengamuk, kenapa Allah buat aku gini, itu dia panggil i'tirad, menyangkal, tidak menerima takdir Allah. Ini bahaya. Kenapa bahaya? Tanda itu jemaah, orang yang tidak menerima takdir Allah, dia akan kehilangan dua kali. Dia akan hilang dua perkara. Yang pertama, benda yang nak memang tak dapat dah. Yang kedua, kita akan kehilangan pahala yang dijanjikan oleh Allah Azza wa Jalla. Rugi tak rugi? Rugi. Sekurang-kurangnya hak dunia kita terlepas, tapi pahala sabar kita ada. Bermakna kita dapat satu. Innama yuwaffas sabiruna ajruhum bighairi hisab. Masya-Allah. Maka dia bergembira, dia menerima takdir Allah Taala, dan tidak i'tirad, menyangkal segala yang ditetapkan oleh Allah kepada hamba-Nya. Namun, tengok, redha dengan qada itu bukan bermaksud tidak berasa sakit ketika ditimpa bala. Bila kena bala, saya tak sakit, saya redha. Lain, sakit-sakit. Kita redha itu makna dengan ketentuan Allah. Dan meninggalkan doa, Masya Allah. Tak nak berdoa dah dia. Takdir Tuhan, buat doa buat apa? Hai, jangan. Meninggalkan berubat ataupun membiarkan mudarat datang kepada kita sedangkan kita mampu menolaknya. Oh, kenapa awak tak pergi ubat hospital? Takdir Allah Ta'ala. Lah, itu bukan takdir, kita mencari penyakit. Kan? Hari ini sibuk duk polemik masalah vaksin. Nak suntik tak suntik ni? Saya kata serah kau jamak mufti lah selesai masalah ni. Kita duk kelahi pun tak habis-habis tu. Tengok dalam Facebook tu macam-macam. Hak penyokong dengan tak penyokong, duk kelahi tu buat apa? Ya, kita serah kau pihak yang berdapati urusan agama ni kepada yang berhak, biar dia bincang. Kemudian kita pilih lah. Kita nak ikut-ikut, tak nak ikut sudah. Atas rasa usaha dan ikhtiar, masing-masing ada pilihan. Ataupun membiarkan mudarat datang kepada kita sedangkan kita mampu menolaknya. Masya Allah, tabarakallah. Kan? Musim ni orang demam denggi. Sebab apa demam denggi? Nyamuk. Kita pun nyamuk tu kecil sangat tu. Makhluk Allah Ta'ala yang sangat lemah. Apa aku nak sibuk-sibuk? Tak pergi juga buang sampah, tak bersih kawasan. Akhirnya nyamuk mari. Kita kena usaha. Dia kata, tak apa saya, takdir Tuhan. Tuhan tak tulis, tak tulis. Kita mana tahu Tuhan tak tulis. Semua benda itu kita tak tahu, kan? Maka di antara kombinasi, kita kena usaha untuk menolaknya. Bahkan Allah Subhanahu Wa Taala menyuruh kita berdoa. Di antara senjata yang paling kuat yang ada di tangan kita sekarang ini, para jemaah sekalian, dia panggil senjata doa. Senjata doa ni kuat ke tak kuat? Kuat. Tapi jangan pula mengamuk. Saya doa 3 tahun dah ustaz, tak dapat-dapat juga. Kata Masya Allah, tabarakallah. Kita yang menerima takdir, kita kata apa? Alhamdulillah, Allah nak dengar suara aku merayu, merintih, merendah diri, tawaduk, terus berdoa. Kita ingat macam tu, Allah Ta'ala nak dengar suara aku. Kan? Nah. Antara kombinasi redha dengan qada, redha dengan qada, maknanya kita nak kembang macam mana ni? Adalah kita menuntut segala apa yang diperintahkan dengan mengerjakannya atas sebab-sebab tertentu. Maknanya dalam ibadat kita kena buat ibadat. Sebab Allah Ta'ala ada janjikan orang yang beribadat, mengabdikan diri kepadanya akan dapat redha Allah. Bila dapat redha Allah Ta'ala, apa kita dapat? Kita akan dapat syurga. Jadi kena usaha. Jangan kata aku tak semaya apa, kalau Tuhan nak tulis syurga, syurga. Dah kalau macam tu senang ya orang lagu ni. Mudah je nak komunikasi dengan dia. Nah, kalau dia pergi rumah, kita jangan angkat makanan. Dia kata mana nasi je. Kalau Tuhan takdirmu boleh makan nasi, makan. Tak payah masak, tak payah nak nasi. Boleh tak boleh? Ini orang tak betul lagu ni. Tetapi, sekira kita meninggalkan setiap sebab itu, semua sebab-sebab kebaikan kita tak buat, maka ia menyalahi konsep redha kepada Allah Azza wa Jalla. Redha tu maknanya kita usaha dulu. Usaha tak dapat, alhamdulillah. Tak dapat, alhamdulillah.
sebab kita dah usahakan. Contohnya, tidak dikira redha kepada Allah Ta'ala. Menarik ni, dia punya contoh senang. Tidak dikira redha kepada Allah Ta'ala seperti orang yang dahagakan air. Dia dahaga sangat-sangat, tetapi tangannya tidak berusaha mencari, tidak berusaha untuk minum air yang diinginkannya, untuk menghilangkan rasa dahaga itu. Tak payah minumlah. Kalau Tuhan nak bagi hilang dahaga, dah haus, hilang ya. Masya Allah. Bahkan sebahagian dari redha terhadap Allah Azza wa Jalla dalam keadaan itu ialah dengan menghilangkan rasa dahaga itu dengan air. Biasa kalau lapar kita makan, betul? Kalau dahaga minum. Maknanya takdir Allah SWT dengan kita berusaha minum, hilang dahaga. Itu takdir. Takdir juga. Macam dalam hadis, la yarudul qadar al-qadar illa du'a. Tidak boleh menolak takdir itu kecuali dengan doa. Kita kata macam mana nak tolak takdir, doa dengan doa? Jawab je, dengan kita berdoa, mencari sebab. Sebab berdoa, takdir pun macam ni dapat. Jadi kena doakan. Akan tetapi, tidak dikira redha terhadap Allah Ta'ala dengan melakukan perkara yang dilarang oleh syarak. Bahkan redha itu ialah tidak menyangkal ketentuan Allah bagi dirinya, sama ada dalam hati atau dengan tindakan fizikalnya. Maknanya kadang-kadang kita tak terima takdir, mulut tak cakap tapi hati itu tak duduk, tak puas hati, tak senang duduk, maka itu dia panggil tak terima. Atau tindakan fizikal, mengamuk. Sekarang nak tengok orang terima takdir Allah Ta'ala senang ya, mudah. Di zaman ada muka buku ni, memang mendedahkan segala penyakit dalam hati orang, betul tak? Orang sakit hati dia tulis kat buku tu ya. Dia marah ke suami dia pun tulis situ juga. Ingat dah tua ni insaf, makin tua makin menjadi-jadi. Oh, tulis. Kawan-kawan dia tengok kat bawah ni, makcik apa pasal ni? Makin tua makin pelik ni pula dah. Dia dapat yang baru ke macam mana? Dia panggil mengamuk. Walhal suami dia pergi rumah kawan ya, bukan cari rumah bini pun. Tapi dah manusia tu hati tu tak tenang, dia tulis macam-macam. Jangan. Serta bersungguh-sungguh dalam mencapai perkara yang disukai oleh Allah Ta'ala, seperti melakukan suruhan dan meninggalkan larangan. Itu usaha. Jangan berhenti. Melakukan perkara yang Allah Ta'ala suruh, kita tinggal perkara yang Tuhan larang, itu dia panggil kita terima takdir Allah Ta'ala. Kita tak boleh lari dah. Dah jadi manusia, itulah kerja kita. Kerana itu, redha dengan qada Allah Ta'ala adalah kelakuan yang dipuji. Maka dia termasuk dalam 10 perkara as-sifat al-mahmudah, 10 perkara yang dipuji oleh Allah Azza wa Jalla, bahkan diwajibkan. Redha dengan qada Allah Ta'ala ini bukan sekadar sunat, wajib kena redha ke atas semua orang yang mukallaf. Siapa dia mukallaf? Siapa orang mukallaf? Kita. Orang yang ada syarat nak menjadi mukallaf tu orang yang akil, baligh. Maka dia mukallaf lah tu, kan? Orang yang tak akal dia kurang, tak sempurna, itu bukan mukallaf dia panggil. Allah SWT menegaskan dalam Al-Quran, a'udzubillahi minasyaitanirrajim, radiyallahu anhum wa radu'an. Allah redha akan mereka, Tuhan redha dengan hamba dia sebab kita taat, kita melakukan perkara yang disukai oleh Allah. Wa radu anhu, dan Allah redha kepada kita. Tulis surah Al-Bayyinah ayat 8. Tanda sini para jemaah bahawa darjat yang tinggi dalam syurga nanti iaitulah waridwanullahu akbar, keredha Allah Ta'ala lebih besar daripada segala nikmat. Kita tengah dapat nikmat syurga besar, apa yang kita nak dapat semua, tapi Allah kata ridwanullah akbar, keredhaan Allah Ta'ala itu lebih besar daripada segala-galanya. Masya Allah, tabarakallah. Itu yang kita nak. Kemudian diriwayatkan daripada Nabi SAW, min sa'adati bani Adam,
Redahu bima qadallahu lah. Antara kebahagiaan anak Adam adalah redanya terhadap apa yang ditentukan oleh Allah kepadanya. Wa min syaqawati bani Adam tarkuhu istikharatallah. Antara kecelakaan anak Adam adalah dia meninggalkan permohonan bagi menentukan keputusan antara dua perkara. Dia panggil istikharah. Kita nak buat benda-benda tanpa istikharah, jangan. Kena istikharah. Saya punya strategi cukup mantap. Lah, kita strategi kita ni terhad. Kita ni kadang-kadang kita nak pergi satu tempat tak tahu jalan. Betul tak? Tak tahu jalan ataupun buat-buat tahu. Biasa orang bandar ni bila naik kereta kita akan buka apa? Waze. Lagi? Eh? Google. Pak cik ni ada tunjuk jalan tak? Tiba-tiba kita kata, apa dia ni? Jalan tak betul ni. Baik aku jalan sendiri, apa jadi? Ha? Maka kita kata salah. Sama juga kita hari ni para jemaah sekalian. Sebab kita tengok depan mata kita ya, nampak kosong jalan. Rupanya Wih ni dia tengok jauh tu. Lepas 5 km ada aksiden. Semua jam jalan. Jadi dia suruh kita lari masuk dalam kampung. Kita lawan. Laisa kamitsli syai, bukan nak banding dengan Allah. Allah Taala tak boleh dibandingkan, tetapi dengar ni. Bila kita minta dengan Allah Taala, kita tanya Allah yang dia tahu, yang kita tak tahu. Itu besar. Pada itulah dia kata istikharah ni ilmu. Kita tanya Allah Taala, Allahumma in kunta ta'lam an hazal amra. Ya Allah, dengan pengetahuanmu bahawa aku, benda aku nak buat ni baik. Takdir kan? Perkara yang aku nak buat ni tak baik, jauh kan? Itu kita tanya Allah Azza wa Jalla kan? Baik. Wa min syaqawati ibni Adam sakhatuhu bima qadallahu lah. Dan di antara kecelakaan anak Adam, dia marah dengan apa yang ditentukan oleh Allah kepadanya. Ya, hadis ini direkod oleh Imam At-Tirmizi. Semua sanad dia dhaif, sanad dia lemah. Tapi dari segi maknanya memang betul lah. Orang yang bermasalah itu ialah orang yang tak terima takdir Allah Azza wa Jalla. Orang yang tak terima takdir Allah. Maka kerana itu redha adalah kesudahan tuntutan ahli syurga. Masya Allah tabarakallah. Ahli syurga nak apa esok? Dia nak redha Allah Ta'ala kepadanya. Dia nak Allah Ta'ala redha kepada dia. Sebagaimana dalam hadis, Maza turidun fayaquluna redhak. Apakah yang kamu kehendaki lagi ahli syurga? Wahai sekalian ahli syurga, mereka berkata keredaanmu ya Allah. Ahli ini direkodkan oleh Abu Ya'la. Direkodkan oleh Abu Ya'la dengan sanad, dengan rijalnya. Saya bukan sanad, rijal tu lain. Rijal tu mana rawi-rawi dia tu. Cuma ada di tengah tu. Sebab itulah di sini Al-Iraqi, kalau tuan-tuan baca kitab ni, biasanya orang panggil jalan pintas lah. Al-Iraqi, Al-Imamul Iraqi rahimahullah ta'ala, dia ada satu kitab khas takhrij kepada hadis yang terdapat dalam kitab Ihya Ulumuddin Imam Ghazali. Jadi dia takhrij hadis, kemudian dia sebutlah sanad hadis ni dhaif ke tak dhaif, ataupun rijal dia ada bermasalah ke tidak. Jadi ini ana apa ambil dia letak di nota kaki itu untuk mudah kita. Ramai lagi lah ulama-ulama lain, cuma hadis-hadis ni kadang-kadang dalam kitab tasawuf ni mudah kita dapat dalam Al-Iraqi, dalam kitabnya Fi Al-Mughni Fi Hamlil Asfar. Mana kitab ni dia ambil hadis-hadis ni, dia takhrij hadis, kemudian dia sebutlah hukum ataupun dia sebut sanad. Itu dia panggil rijal. Baik. Yang penting sekali, waridwanullah akbar, keredaan Allah Ta'ala itu sangat besar. Keredaan Allah Ta'ala sangat sangat besar. Sekiranya kita mengutarakan persoalan, tengok tuan-tuan sini, mengapa kita perlu menghimpunkan antara keredaan dan qada Allah? Kenapa kita nak reda dengan qada Allah Ta'ala, dengan takdir Allah? Seterusnya kita membenci kepada kekufuran dan kemaksiatan. Nah, ini agak pelik sikit. Kerana kedua-duanya adalah qada Allah Ta'ala. Betul ke tidak?
maksiat dengan tak maksiat ni apa beza dua tu? Orang buat baik, orang buat tak baik, semuanya berlaku dengan apa? Dengan takdir Allah Ta'ala ke tidak dengan takdir? Dengan takdir Allah, betul tak? Cuma di atas dasar al-adab, orang tak cakap benda buruk kepada Allah Ta'ala. Dengar ke? Selalu kita dengar penceramah kita di akhir ceramah, dia kata apa? Tuan-tuan dan puan-puan, yang baik itu dari Allah, yang tak baik itu dari saya dan dari syaitan. Dia dengan syaitan sekali, dua-dua kena. Padahal syaitan tak mari pun, tapi nak tunjuk benda buruk, orang tak nisbah kepada Allah Ta'ala. Itu dari sudut beradabnya kita. Tetapi dari sudut takdir, semua yang berlaku itu dengan takdir Allah. Tetapi kita tak boleh buat hujah. Nanti ada orang buat hujah pula. Hujah apa? Dia kata, "Cik, jangan marah dengan saya. Saya curi barang awak ni. Takdir Allah Ta'ala sudah menetapkan." Boleh ke orang berhujah dengan takdir macam tu? Boleh. Kalau ada orang hujah macam ni, nak jawab macam mana? Saya bagi tip nak jawapan, nak jawab hari ni. Tanda baik. Boleh tip ni memang selesai masalah kita. Nak ke tak nak tip? Nak selalu dia. Kalau ada orang tak solat contohnya, kita tanya, kenapa tak solat? Takdir Allah. Okey. Saya terimalah takdir Allah Ta'ala. Benda ni semua berlaku tadi dengan takdir Allah. Dia duduk diam-diam, kita pun pegang penumbuk, bau bagi sebiji kat muka dia. Dia kata, kenapa tumbuk saya? Takdir Allah. Macam mana? Allah takdir saya tumbuk awak hari ni. Boleh pakai tak boleh pakai? Tak boleh. Sebab kita tahu tumbuk orang itu salah. Kenapa kita pergi tumbuk? Kita bagi tahu dia, awak ni sebagai seorang Muslim, sebagai seorang Islam, mesti solat, mesti puasa bulan Ramadan kan? Wajib kita kena tutup aurat. Tiba-tiba kita tak buat, nak menyalahkan takdir lah. Kalau orang ni tak payah bawa ke polis apalah, pakai tumbuk sebiji, dia kata, kenapa tumbuk saya? Takdir Allah. Boleh tak boleh hujah? Tak boleh hujah macam tu. Kita tangkap orang buat jahat, bawa bala polis, tuan polis jangan marah dengan saya, sebab ini takdir Tuhan. Polis pun ambil dia sumpah dalam penjara, ini takdir Tuhan juga. Bagus sahabat. Kenapa tak bagi makan saya ni? Takdir Tuhan. Tuhan tak boleh awak makan hari ni. Mana agak? Itu dia panggil hujah bodoh, tapi padan dengan dia. Dia panggil hujah setarah dengan hujah yang digunakan. Dia yang main. Baik. Maka kita nak memahami takdir tu ada dua kategori, tengok dalam kitab ni. Sekiranya kita mengutarakan persoalan, saya ambil masa pelan-pelan mengajar bab takdir ni sebab saya nak jemaah memahami betul-betul. Kalau kita dapat yang ni, alhamdulillah besar. Banyak problem di atas dunia ni boleh selesai dengan memahami qada dan qadar. Sekiranya kita mengutarakan persoalan, mengapa kita perlu menghimpunkan antara redha dengan qada Allah Ta'ala tetapi kita benci dengan perbuatan maksiat dengan mungkar? Jawapannya adalah, kufur dan maksiat itu boleh dibahagikan kepada dua sudut. Tengok, maksiat dengan kufur ni bagi dua sudut. Sudut yang pertama, kedua-duanya adalah dengan qada Allah Ta'ala dan kehendaknya. Mana kalau tidak dengan qada Allah Ta'ala, jadi tak jadi? Tak jadi. Maka dalam bahagian ini kita wajib redha pada kedua-duanya. Ini kerana hakikatnya kita redha dengan qada Allah Ta'ala, bukan redha dengan kufur dan maksiat itu. Bukan redha dengan kufur dan maksiat. Jiran sebelah rumah kita tak masuk Islam, kita nak marah dengan siapa? Tak boleh marah dengan siapa-siapa. Kita kata Allah Ta'ala takdir dia ni membesar dalam rumah orang yang bukan Islam, non Muslim. Hari ni orang kata tak boleh panggil orang kafir kepada orang yang bukan Islam, kita panggil, jangan panggil kafir, kita panggil non Muslim. Tak ada masalah kan? Tapi hakikatnya dia tu kafir lah sebab tak beriman. Kufur tu maknanya tertutup hati dia nak beriman, itu makna kufur. Maka kita kata, kita menerima takdir Allah Ta'ala menentukan bahawa orang ni tak terima Islam, apa boleh buat. Tapi kita tidak redha dengan kekufuran dia tu, kita tak redha dengan kufur dia tu, tapi kita terima dia sebagai orang kafir. Nah, itu satu. Sudut yang kedua, kedua-duanya dengan usaha dan ikhtiar orang yang berbuat maksiat.
Orang yang buat maksiat, dia ada akal ke tak ada akal? Orang yang tak solat tu ada akal ke tidak? Ada akal. Kalau kita pergi tanya dia, tuan, puan, awak tak solat ni, awak tahu tak berdosa? Dia pun tahu. Habis kenapa tak solat? Saja. Relax. Sibuk. Busy. Macam-macam jawapan yang tak betul berlaku tu. Maknanya, maka bahagian ini kita wajib membenci kedua-duanya dan wajib melarangnya. Jangan kata takdir Tuhan dia tak solat lah. Kita wajib usaha larang dia. Suruh dia solat. Seperti mana wajib kata kita menyuruh ke arah kebaikan dan mencegah daripada kejahatan, ini kerana kedua-duanya itu termasuk dalam redha dengan qada Allah Azza wa Jalla. Mana takdir itu hanya kerja kitanya amar makruf nahi mungkar. Kena buat kerja. Redha dan benci itu tidak berlawanan apabila berada di sudut yang berlainan. Mana kita redha lah takdir Tuhan dia ni tak solat, tapi kita benci, tak redha dengan perbuatan dia tidak solat. Itu beza. Orang yang menyangka meninggalkan menyuruh melakukan kebaikan dan mencegah kejahatan termasuk dalam redha dengan qada Allah Ta'ala, maka dia adalah orang jahil. Ni ingat baik-baik. Kita hari ni anak tak solat, ayah dia relax lah. Budak-budak zaman sekarang tahu apa? Tahu apa. Yang tak tahannya anak sendiri tu, bila kita tegur, solatlah, tak malu dengan Tuhan pun malu dengan orang, silap-silap dia pergi jawab pula, malu apa bosku? Penat kita dah. Satu dah saya kata, bahasa malu apa ni akhirnya berbahaya juga tu. Dia jadi hujah budak-budak hari ni. Dia, bila kita nasihat apa-apa, malu apa? Pening, malu apa? Tak. Jangan duk malu apa? Tuan Syekh kata apa? Kita meninggalkan amar makruf nahi mungkar atas dasar kita kata itu takdir Tuhan untuk dia. Dia nak buat maksiat, takdir Tuhan. Atas dasar qada, takdir, ini perbuatan orang jahil, kata di Tuan Syekh. Ini kerana setengah daripada qada Allah Ta'ala itu, iaitulah wajib menyuruh kebajikan. Takdir Allah juga suruh kita buat, suruh orang buat amar makruf. Dan takdir Allah Azza wa Jalla juga suruh kita larang daripada benda mungkar. Jelas ke tidak? Maka di sini para jemaah tanda. Tanda di sini, di tempat catatan itu, bahawa takdir ada dua jenis. Dia panggil iradah. Maaf, iradah ataupun kehendak Allah Ta'ala itu ada dua. Kehendak Allah Ta'ala ada dua. Ini detail sikit. Yang pertama dia panggil iradah kauniyah qadariyah. Payah tu. Boleh tulis tak? Iradah kauniyah qadariyah. Mana takdir Allah Ta'ala yang telah ditetapkan semenjak jadi langit dan bumi. Sudah tetap dah. Gezek. Orang ni pada tarikh sekian akan buat benda-benda tak baik. Itu takdir kauni. Sudah ditetapkan oleh Allah Ta'ala benda ni akan berlaku. Berdasarkan kepada ayat yang kita selalu baca dalam surah itu Yasin, innama amruhu iza arada syai'an ay sambung tak ke Yasin tak ingat an yaqula lahu kun fayakun. Mana hak kun fayakun ni benda akan jadi. Itu dia panggil iradah kauniyah. Contohnya kita kata Allah Subhanahu Wa Ta'ala telah tetapkan dalam azali lagi bahawa Fir'aun mati dalam laut dalam keadaan kafir. Abu Jahal mati mana? Abu Jahal mati di mana? Mati dalam peperangan Badar. Kena ingat. Dan dicampur oleh Nabi dalam qalib Badar, dalam telaga buruk di Badar, masuk dalam tu. Itu dia panggil iradah kauniyah. Mana ketetapan Allah Ta'ala akan berlaku sedemikian. Akan berlaku sedemikian. Maka benda ni tak boleh nak elak. Mesti terjadi sebab Tuhan dah tetapkan dia. Tuhan dah tetapkan dia. Sudah tetap dalam Lauhil Mahfuz. Satu lagi dia panggil iradah syar'iyah. Kehendak Allah Ta'ala menurut syarak. Kehendak Allah Ta'ala menurut syarak, maka Allah Subhanahu Wa Ta'ala nak semua makhluk dia ni beriman kepada dia. Ya ayyuhan nas u'budu rabbakum. Wahai manusia semua, sembahlah Tuhan kamu. Wahai manusia semua, sembahlah Tuhan kamu. Maknanya Tuhan nak semua manusia atas dunia ni beriman.
Itu dia panggil iradah syar'iyah. Boleh tulis eh? Tulis mula. Iradah syar'iyah artinya kehendak Allah Ta'ala mengikut syaraknya. Dia nak semua orang beriman. Allah Ta'ala nak semua makhluk atas dunia ini tunduk padanya. Dan Allah Ta'ala nak suruh orang ini taat kepada perintah Allah. Itu dia panggil iradah syar'iyah. Maknanya siapa dia tak ikut ini dimurkai oleh Allah Azza wa Jalla. Siapa dia tak ikut ini akan mendapat bala, dimasuk dalam neraka wal'iyazubillah. Jadi kita beza dua perkara. Iradah kauniyah, mana ketetapan yang Allah Ta'ala dah tetap, tak mungkin berubah. Sebab apa? Allah Ta'ala dah tulis sebelum dijadikan langit dengan bumi ni, kalam dah tulis dah, perancangan apa yang berlaku dalam dunia ni sudah ada tulis belakang. Tak boleh ubah. Nah, kerana itulah para ulama kita menegur sebahagian daripada doa kita. Ingat ni, kadang-kadang ada doa yang masalah kita ni. Dia panggil doa, ya Allah, mana-mana takdir yang engkau telah tulis dalam kitab Lauhul Mahfuz, yang tidak baik saya lah tukarkan. Lah, tak boleh nak tukar dah. Benda yang telah ditulis dalam Lauhul Mahfuz tidak boleh ditukar sama sekali, sebab benda tu jaffatil aqlam, sudah tutup pena, telah kering, dakwah sudah kering. Maknanya benda tu akan berlaku, tak boleh tukar. Jadi kita kata tak boleh kita tukar dalam doa kita tu, hati-hatilah. Ada doa malam-malam tertentu yang kita baca doa ni, mana-mana yang kau tulis dalam Lauhul Mahfuz yang tak baik untuk kami, tukarkan. Tak boleh tukar dah. Cuma kita kena minta, ya Allah, tuliskan kepada kami benda-benda yang baik. Maknanya benda yang akan datang, kita nak benda baik. Nabi kata la yadudur qadar illa du'a, tidak boleh menolak takdir itu kecuali dengan doa juga kita minta. Dengan doa itu semua dengan takdir Allah, tapi biar ada interaksi dan komunikasi di antara hamba dengan Allah Azza wa Jalla. Ha, baik. Jelas kepada kita berapa jenis takdir? Ya, berapa jenis iradah? Dua, iradah kauniyah. Maknanya Allah Ta'ala nak secara umumnya benda ni akan berlaku, berlakulah dia. Kun fayakun, sudah terjadi. Satu lagi dia panggil iradah syar'iyah. Allah Ta'ala nak dari sudut syaraknya semua makhluk ini beriman kepada Allah Azza wa Jalla. Jadi dua-dua tu kita kena faham, iradah kauniyah dan iradah syar'iyah. Baik, kita pergi lagi. Sekiranya kita mengutarakan persoalan, orang mari tanya kita, mengapa kita perlu redha dengan bala? Masya Allah, tabarakallah. Dan bala ni benda tak baik, kenapa kita nak redha dengan dia? Dan bala itu adalah perkara yang dibenci. Macam mana nak jawab? Ini menarik. Soalan-soalan begini menarik, sebab dia buka minda. Kita kena berfikir. Kena berfikir. Maka jawabnya, sesungguhnya kita memperoleh pahala yang besar apabila kita sabar dan redha dengan bala. Kita tak nak bala, tapi dari sudut iradah kauniyahnya, Allah Ta'ala dah tulis orang ni akan ditimpa musibah sekian-sekian. Boleh lari tak boleh lari? Tak akan boleh lari. Tak boleh nak lari dah kita. Tapi bila berlaku musibah, kita tidak redha dengan musibah untuk kita, tapi kita kena redha bahawa ini telah ditakdirkan oleh Allah kepada kita. Seperti keakreditan orang yang sakit dengan meminum ubat yang pahit bagi menyembuhkan penyakit. Orang sakit ni, kalau kita pergi melawat hospital, kita pun tak sanggup nak tengok, betul tak? Kadang-kadang ni nak masuk air ke, nak masuk ubat, ikut jarum ni habis dua lengan dia lebam habis. Masuk sini tak jumpa air, sini tak kena lorak, sini tak kena lorak, akhir sekali habis masuk. Kita pergi tengok dia apa, dia tengok tunjuk tangan dia tu kat meniti air mata, Masya Allah. Kita nak kata apa? Siapa dia nak pergi duduk hospital? Tak ada organ nak. Jadi dia jadi doktor, nak duduk hospital. Tempat kerja dia situ, kan? Tapi terpaksa kita kena terima takdir Allah Ta'ala bahawa nak masuk juga jarum di sini sebab nak ambil ubat. Itu maknanya orang sakit kena redha dengan benda tu. Terpaksa. Redha pun kena terpaksa. Akhirnya dia suka dengan ubat itu kerana ubat boleh mengubati penyakitnya. Kita kata tak apalah doktor, masuklah, nak masuk ubat kan. Dia tahu sakit, tapi apa boleh buat, tidak ada jalan lain.
Bahkan dia sanggup membeli ubat itu dengan harga yang mahal dan mengupah doktor bagi merawatnya dengan diberi suntikan jarum. Masuklah jarum pun tak apa. Bahkan bukan sekak jarum, tuan-tuan. Bukan sekak jarum kan? Kita nak kata apa? Ada setengah orang ni potong kaki lagi. Kerak kaki pun tak apa. Yang pentingnya hak lain selamat. Masya Allah, tabarakallah. Selain daripada itu, antara redha dengan qada itu adalah apabila kita mengiktikadkan. Mengiktikadkan terdapat hikmah. Tanda tuan-tuan. Tulis tepi itu. Terdapat hikmah di sebalik apa yang berlaku, walaupun kadangkala kita tidak mengetahui hikmah yang tersebut. Ada kalanya hikmah ni, hikmah yang kita ni 10 tahun, 20 tahun baru dapat, baru kita tengok, Masya Allah, ni sebab. Itu hikmah. Hikmah dia. Ada satu kes, ni banyak kes lah saya terima daripada anak-anak muda, pelajar-pelajar IU, universiti. Dia mari jumpa ustaz, macam mana saya nak buat ni? Anak dia nak kahwin, mak tak bagi. Mak duduk di kampung, anak duduk di universiti, sama-sama belajar di bandar. Kalau kita tak bagi kahwin, bahaya ke tak bahaya? Syaitan masuk. Dia nak kahwin, kahwin. Selesai masalah dia. Sekurang-kurangnya anak kita terjaga dari sudut keimanan dia, akhlak dia terjaga, dia sudah berkahwin. Tapi mak ni berkeras. Tak mai, tak bagi juga. Halang dengan penuh halangan. Tapi takdir Allah SWT mengatai segala-gala, anak ni kahwin juga. Bila kahwin juga, mak dia pun buat keputusan mak tamat. Kamu bukan anakku. Wow, bahasa ayat. Mu bukan lagi anak aku. Kalau aku mati, jangan sentuh mayat aku. Saya kata bahaya ni, ayat ni. Kenapa bahaya? Kita sebagai ibu bapa, kita berusaha untuk menghalang daripada anak ni berkahwin sebelum berkahwin. Boleh. Kita panggil dia, ikutlah panggil apa, abang ke, angoh ke, acik ke, bahasa kita Malaysia ni gitulah dak. Nah. Janganlah kahwin lagi. Habiskan belajar dulu. Mak nak tengok kamu habis belajar. Lepas pada belajar ni insya-Allah, kamu nak kahwin anak siapa, kita akan buat majlis kenduri besar-besaran. Tak ada masalah kahwin. Ataupun budak tu pilihan dia tu tak betul, kan? Pilihan budak tak solat, pakaian pun pelik-pelik, seluar cari sana sini, kita nasihatkan. Kakak, tak payahlah dia ni. Kita cari yang baik-baik sikit. Nah, tidak ustaz pun biarlah orang solat, orang apa, kita sudah nasihat, sudah berunding, sudah habis. Motivasi sudah cukup, tiba-tiba kahwin juga. Adakah berhak kita jatuh mati stem bahawa kamu bukan anak aku, kamu jangan sentuh mayat aku? Kita kata tidak. Ini sudah sampai peringkat tidak menerima takdir Allah Azza wa Jalla. Itu bahaya. Habis saya kena terima takdir. Benda sudah ditulis, maktub alal jabin, kata di bahasa Arab, kata sudah ditulis di lahil mahfuz, budak dua ni akan kahwin pada saat sekian. Kita nak halang mula-mula tu, kalau bukan jodoh dia, kita sempat lagi selamat. Tapi kalau dah kahwin juga, bermakna itulah jodoh dia. Kita kena terima takdir. Kita tak tahu menantu yang kita benci, kata orang benci macam tengok apa ni, boleh jadi 10 tahun lagi inilah yang duk gosok kita hari-hari. Berlaku tak berlaku? Berlaku. Oh, tapi dak, dia sekadar tengok menantu ni balik kampung, oh, habis dia punya rekor ayak, macam mana nak sembuh menantu ni. Oh, jangan. Kita kena, apabila sudah terjadi, kita belajarlah menerima qada takdir Allah Azza wa Jalla. Ini takdir Allah, aku redha. Ya Allah, ya Tuhanku, apakah hikmah di sebalik kejadian ini? Tunjuklah kepada aku yang terbaik. InsyaAllah, doakan yang terbaik. Kita tak tahu, orang yang kita sangka baik kadang-kadang inilah yang membuat masalah. Orang yang kita sangka tak baik, inilah orang yang beri manfaat kepada kita. La tadru ayyukum aqrabu lakum naf'a. Dalam bab pusaka kan, Tuhan kata kamu tak tahu di manakah, siapakah anak-anak kamu yang betul-betul beri manfaat kepada kamu. Kita tak tahu, kita usahakan. Nah, jangan itu. Terima takdir Allah Ta'ala. Hikmah di sebalik takdir macam-macam kita tak tahu. Tengok ni,
Ada cerita menarik di sini, cerita motivasi. Sesungguhnya setiap kebajikan adalah dalam perkara yang Allah Ta'ala qadakan. Semua benda yang berlaku itu, semua yang takdir Allah, dia panggil iradah. Iradah apa tadi? Kauniyah. Tuhan dah tetapkan, bendanya tak lari. Semua dalam perkara yang Allah qadakan bagi mengiktikadkan perkara itu dengan cara mengeluarkannya daripada hati, menyangkalkan dalam bentuk persoalan-persoalan seperti sebab apa dan kenapa. Jangan buat gitu. Maka di antara hadis tanda tuan-tuan, Nabi kata, Nabi kita larang berkata lau. Mana bila berlaku apa-apa kepada kita, jangan kita guna perkataan lau. Lau itu dengan makna kalau. Lau, bahasa Arab kata lam, waw. Dengan makna apa? Kalau. Fa'inna lau, dalam hadis Nabi kata, kerana lau itu akan membuka, buka apa? Buka pintu godaan syaitan. Contohnya kita kata, na'uzubillah lah kita minta berlindung Allah. Ini contoh. Kita keluar daripada rumah, ada dua jalan. Ke kanan pun sampai ke, juga Masjid Negara ni kan. Ke kiri sampai juga, tapi kita pergi kanan. Biasa kita pergi kiri sebab nak cepat hari ni, lewat sikit. Pergi kanan, Masya Allah, jalan tak dua langkah, bom, kereta kita kena langgar. Kita tepuk dahi, kalau aku pergi belah kiri tadi tak kena. Itu dia. Nabi kata jangan guna kalau. Kalau dah berlaku, tak perlu guna kalau lagi. Kalau aku tak mari kok ni, selamat. Itulah tadi aku duk mikir tak nak pergi dah tu. Kalau aku tidur je tadi, kereta aku tak kena langgar. Jadi dengan sebab kalau tadi, kita telah buka pintu waswas syaitan. Syaitan mari, silap mu tadi. Kenapa mu pergi juga? Silap tadi. Kenapa? Mari. Pasal itulah saya di antara nasib yang saya kurang selesa, laukana bainanal habib. Kalau ada bersama dengan kita ni Nabi. Habis? Nabi SAW tak akan bangkit lagi dari kubur dia kecuali hari kiamat. Walaupun Rasulullah SAW batang tubuhnya tidak ada bersama kita, tetapi sunnahnya ada dengan kita. Ajarannya ada dengan kita. Qurannya ada dengan kita. Ada ke tak ada? Kenapa duk guna kalau-kalau? Tak payah. Alhamdulillah kita ambil sunnah dia, kita ambil Quran dia, kita ajar kepada kita, selesailah masalah kitanya, insyaAllah. Ini duk main laukana bainal habib. Kalau Nabi kita ada sekali, apa Nabi kita nak buat? Pasal tu ada orang tu kata, silap aku ni, Tuhan tak lahir pada zaman Nabi. Sedap juga dia. Itu perkataan lau. Mana kalau lahir zaman Nabi, kamu jamin kamu jadi pengikut Nabi? Ataupun na'uzubillah kita pergi ikut Abu Jahal? Belum tentu. Kita kata alhamdulillah Allah lahirkan kita di zaman sekarang dan kita dipilih oleh Allah Ta'ala menjadi orang yang beriman. Qada, takdir Allah Ta'ala tidak berubah. Tak ada ubah dah takdir yang kauni, iradah kauniyah tadi sudah ditetapkan oleh Allah Azza wa Jalla. Nah, ini maka tak boleh nak lari dari kita. Terpaksa kita kena terima. Jadi jangan guna perkataan lau, Nabi kita larang, ya. Lau dengan makna apa? Kalau. Jangan guna. Sekarang boleh. Kalau saya pergi kok ni, kita akan sampai ke masjid 20 minit. Kalau pergi kok ni, akan sampai masjid 30 minit. Baik. Waktu ni waktu jam ke tak jam? Oh, kalau pergi kok ni, memang jarak dekat. 20 minit, tapi hari ni oh banyak masalah ni. Ada pasar pagi lagi, ada macam-macam. Kita pergi kok ni. Maknanya kalau dalam perancangan kita boleh buat, tapi kalau setelah berlaku lah dilarang. Sebab apa? Sebab dia akan buka pintu syaitan seluas-luasnya untuk nak was-waskan kita. Itu bahaya. Seperti kisah Nabi Musa AS tidak menyangkal pekerjaan Nabi Khidir. Jadi Khidir dengan Musa ni pelik ke tak pelik? Pelik lah. Khidir buat benda-benda yang ajaib di luar pengetahuan Nabi Musa. Pergi bunuh budak, belah perahu kan. Apa lagi dia buat? Pergi baiki tembok nak ambil upah. Maka Nabi Musa marah. Ketika baginda sallallahu alaihi wasallam mengetahui bila Khidir bagi tahu kepada Musa, aku tebuk perahu ni sebab depan kita ada raja zalim nak rampas bahtera.
Aku pula tengkok budak tadi, sebab budak ni kalau besar dia kafirkan mak ayah dia, menyebabkan mak ayah dia jadi kafir. Di belakang tembok yang kita nak baiki ni ada harta anak yatim. Bila Nabi Musa tahu, apa dia kata? Ha. Menebuk perahu orang miskin, membunuh kanak-kanak yang akan menyebabkan kufur ibu bapa dia, dan membaiki dinding yang hendak runtuh kerana di sana ada harta anak yatim. Bila Nabi Musa tahu, dia akan marah tak marah? Dia tak akan marah dah. Maka dalam bahasa Arab, tulis tepi sikit, kata-kata bahasa Arab yang menarik, iza urifas sabab batalal ajab. Ah, boleh tulis iza urifas sabab batala al ajab. Maknanya apabila diketahui sebab, hilanglah kepelikan. Bila diketahui sebabnya, hilanglah pelik. Kita pun hari ni kita tengok orang, kenapa dia ni pelik ni? No. Dulu jalan betul, yang sekarang ni jalan sengit. Tanya-tanya kenapa? Aksiden, balik motor. Ha, tak pelik lah. Itu, dari Nabi Musa AS, dia pelik di peringkat awal sebab dia tak tahu. Apabila dia sudah mengetahui, maka Nabi Musa tak akan pelik lagi. Diceritakan, ha, cerita ni, hikayat ni, hikayat. Terdapat seorang Nabi yang mengerjakan ibadat di atas bukit. Oh, Nabi mana dia tak sebut cerita ni. Dan terdapat mata air berhampiran dengan tempat ibadatnya itu. Mana dia duduk ibadat dalam bukit, ada mata air itu. Lalu datang seorang penunggang kuda yang melalui jalan itu dan berhenti minum air. Oh, jadi penunggang kuda ni mari sini, dia minum air dari mata air itu sehingga terlupa dengan kendi yang berisi 1,000 wang emas yang dibawanya. Orang dulu kan dia bawa duit dalam uncang tu, dalam bekas kan. Jadi dia nak minum air, dia letak dia punya duit 1,000 tak dalam bekas tu tepi air. Dia pun sudah dia minum air, dia pergi. Masya Allah, tabarakallah. Dengar ni, tiga beberapa pelok cerita ni kena perhati. Kemudian datang orang lain lalu mengambil kendi itu. Mari orang yang kedua tengok, oi, fulus, duit, dinar, ambil, pok lari. Ini orang yang kedua. Kemudian datang pula seorang miskin ke kawasan itu dengan memikul kayu api. Mari orang miskin cari kayu api, tengok air, letak kayu, minum air. Berapa orang ada ni? Berapa orang? Tiga orang. Lalu dia minum air itu, kemudian dia berbaring untuk berehat. Oh, penat dia sudah. Ambil kayu dia perilek, sudah minum air. Lalu si penunggang kuda tadi menyedari kendinya sudah hilang. Eh? Mana aku punya kendi? Ah, sudah. Tertinggal tempat minum air tadi. Lalu dia kembali dan mendapati seorang miskin sedang berehat. Masya Allah. Dia balik-balik tempat air, tengok orang ini relax, duduk tidur. Hah, dia kata dia ni, ambil kendi aku. Tanpa usul periksa, dia meminta agar orang miskin itu memulangkan kendinya. Eh, mana aku punya duit? Hantar balik. Orang miskin ini terpinggal-pinggal lah dia. Sebab dia mari tak ada dah kendinya, kan? Dia mari minum air, dia tidur. Akhirnya, si miskin itu ditangkap. Mu sembunyi deh, aku punya kendi, diseksa dan dibunuh oleh si penunggang kuda itu. Oh, nyanyo. Kerana tidak memulangkan kendinya, kena bunuh, mati kawan itu. Maka Nabi itu pun berkata, wahai Tuhanku, apakah ini? Kenapa ni? Apa hikmah di sebalik cerita tiga orang ni? Yang mengambil kendi itu adalah orang yang zalim yang lain, dan engkau membiarkannya juga orang zalim itu membunuh orang miskin. Oh, jadi hok ambil kendi orang lain, kenapa orang miskin ni kena bunuh? Nanya ni, tengok dia tanya, dia tanya Tuhan, apa hikmat? Maka Allah SWT menegaskan, Tuhan kata apa? Bimbanglah kamu hanya pada ibadatmu. Tulis semula, bimbang-bimbang ni dalam bahasa ada kata istighal, maknanya sibuklah kamu dengan ibadatmu tu, jangan duk tanya banyak-banyak. Tulis mula, bimbangkan tu dengan makna sibukkan dirimu dengan ibadat yang kamu duk buat hari ni.
bukan urusan kamu untuk mengetahui rahsia kerajaan Allah Ta'ala. Mu nak tanya apanya rahsia-rahsia? Dia duduk ngati zikir-zikir. Tapi Allah Ta'ala bagi tahu juga, sesungguhnya orang miskin ini, orang miskin hok ambil kayu kena bunuh sana itu, membunuh bapa orang yang menunggang kuda pada zaman dulu. Masya Allah, tabarakallah. Tengok, dia ni bunuh ayah dia tu dulu, zaman muda-muda dulu. Orang Kelantan kata zaman sama-sama gedebe dulu. Nah, gedebe ni orang Samsing. Ingatlah bahasa dia, kena ingat. Maka aku membiarkannya, dia membalasnya. Sekarang ni dia balas dah. Pembunuh ayah dia, dia bunuh balik. Dan sesungguhnya bapak bagi orang yang menunggang kuda itu adalah orang yang sudah mengambil 1,000 wang emas daripada harta orang yang mengambil kendi itu pada zaman dulu. Ayah dia dulu, sebelum dibunuh oleh apa ni, pencari kayu api ni, pernah ambil duit daripada orang yang ambil duit, yang dapat duit tu, orang yang kedua. Maka aku pulangkan kendi itu kepadanya yang merupakan harta pusakanya. Masya Allah, tabarakallah. Ha, jadi adil kata adil Allah Ta'ala? Maha adil. Semua hak telah pulang ke tempat masing-masing, kan? Harta hak kita, hak dia ambil, dapat. Orang hak bunuh orang telah dibalas. Wallahu alam, ini pandai cerita. Kita pun tak teliti, tak tahqiq dari sudut sumber, ya. Ketahuilah, apa yang dituntut daripada seorang hamba itu adalah ibadat yang menghampirkan diri kepada Allah Azza wa Jalla. Maknanya, kerja kita, buat kesimpulan pada jemaah. Kerja kitanya, apa dia? Hah? Kerja kitanya para jemaah sekalian, kita kena buat ibadat yang dituntut oleh Allah Azza wa Jalla kepada kita. Kita jangan duduk sibuk dengan, sibuk dengan apa? Duduk sibuk dengan hikmah Allah Ta'ala. Kenapa tu, kenapa ni? Sukar. Tetapi tidak salah kalau kita mencari hikmah. Kenapa Allah Ta'ala suruh solat? Kenapa suruh puasa? Kenapa suruh? Tapi jangan terlalu nak detail sangat, sukar bagi kita. Ni orang duduk tanya dia tu, ustaz, kenapa solat subuh 2 rakaat? Hah. Kenapa tidak zuhur 2 rakaat? Waktu kita sedang sibuk kerja, 2 rakaat kan munasabah. Subuh ni kita sihat, bangun daripada tidur, patutnya 5-6 rakaat. Macam mana nak kata? Eh, kenapa maghrib 3? Pergi Mekah pula kenapa tawaf 7? Kenapa melontar 7? Semua kenapa-kenapa ni, ada orang boleh jawab? Ha? Nak jawapan ke tak nak? Nak? Nak tulis ke nak hafal? Nak hafal. Senang je. Kita kata sebab Nabi SAW buat macam tu, kita ikut. Itu jawapan yang paling mudah sekali. Itu pun yang paling tepat. Nah, tapi adalah hikmah-hikmah yang dibahas oleh para ulama. Ada hikmah ini yang jelas kepada kita, dan ada hikmah yang tidak jelas. Macam berapa 3, kenapa 7, kenapa? Ada hikmah yang tersendiri yang Allah Ta'ala rahsiakan ataupun Allah dedahkan kepada kita. Ada dalam buku yang saya usahakan terjemahan, ya. Tanda nama buku ni, Keindahan Islam. Keindahan Islam. Beli dah ke buku ni? Keindahan Islam, beli dah? Belum dapat lagi? Eh? Kalau tak dapat lagi, kena dapat lah. Dalam buku Keindahan Islam ini, para jemaah sekalian, kita cuba menjawab beberapa hikmah. Dalam buku ni tak bincang bab hukum, syarak, sah, syarak wajib, syarak itu panjang dalam kitab fiqh. Tapi dalam kitab Keindahan Islam ni menjawab beberapa persoalan kenapa-kenapa tadi. Kenapa Allah suruh kita solat? Kenapa Allah benarkan perkahwinan? Kenapa diberi peluang untuk bercerai? Kan? Kenapa marah pula muslimat ni? Kenapa lelaki-lelaki dibenarkan kahwin lebih seorang? Kena baca tu. Baru senang. Nah, dia kata baca boleh ustaz, tapi untuk orang lain. Betul tak? Dia sendiri tak mau juga dia. Biarlah, kalau tak mau tu tak payah. Jangan duduk sibuk-sibuk. Tapi ada jawapan. Kenapa waktu bagi pusaka, anak laki-laki dapat 2, perempuan dapat 1? Nah, ini kita cuba jawab. Terlebih-lebih sekarang ini, di zaman orang duk hina Nabi SAW ini, maka menjadi tanggungjawab kita para jemaah sekalian, tanggungjawab kita memperkenalkan Islam yang indah itu kepada masyarakat. Jangan menyalahkan orang bukan Islam. Oh, dia kata kenapa dia hina Nabi? Sebab dia tak tahu. Dia tak kenal Rasulullah SAW. Bahkan anak orang Islam pun hina Islam, hina Nabi.
Kan hari ini kita kata terima kasihlah kepada pihak JAKIM yang telah mengeluarkan satu arahan, siapa-siapanya dapat tengok orang hina Nabi, kita boleh report terus, dan dia pihak polis akan bertindak. Itu satu benda yang baik. Baik, sebagai penutup kepada beriman dengan qada Allah Ta'ala ni, tanda tuan-tuan, maratib al-iman bil qadar, peringkat, tulis, tak ada dalam buku ni, peringkat ataupun tingkatan iman dengan qadar ada berapa? Ada 4 peringkat. Cuba tanda. Peringkat yang pertama, martabatul ilmi, iaitulah peringkat ilmu. Apa dia ilmu? Kita beriman dengan ilmu Allah Ta'ala yang mengetahui segala perkara, yang kecil, yang besar, yang tersembunyi, yang terdedah, semuanya Allah Ta'ala tahu belaka. Ini kita nak lawan pada satu mazhab yang sesak ni, seperti Mu'tazilah ke apa benda. Dia kata Tuhan tak tahu yang kecil-kecil, bila berlaku baru Tuhan tahu. Dia ingat itu salah. Dalam Ahlus Sunnah kata tak, semua benda tu duduk di bawah ilmu Allah Ta'ala, telah dituliskan. Huwallahu allazi la ilaha illa huwa alimul ghaibi wasyahadah. Allah Ta'ala tahu belaka. Wa anna Allah qad ahata bi kulli syai'in ilma. Allah Ta'ala meliputi ilmu dia segala perkara, yang tersembunyi, yang terserlah. Itu pertibat peringkat yang pertama. Martabat yang kedua, tanda. Martabat al-kitabah, peringkat menulis segala takdir Allah Ta'ala telah dituliskan. Telah dituliskan. Allah Ta'ala tulis, alam ta'lam anna Allah ya'lamu ma fis sama'i wal ard, inna zalika fi kitabin, inna zalika 'ala Allah yasir. Suratul Hajj ayat 70. Adakah kamu mengetahui bahawa Allah Ta'ala tahu semua yang di langit dengan di bumi? Inna zalika fi kitab, semua yang berlaku ini sudah ditulis dalam Lauhil Mahfuz, sudah ditulis. Itu dia panggil martabat kitabah, penulisan takdir sudah selesai. Mana dalil dia? Tanda tuan-tuan, hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, kataballahu maqadir al-khalaik. Allah Ta'ala dah tulis semua takdir makhluk ini, yang akan berlaku, yang sudah berlaku, yang nak berlaku, semua dia sudah ditulis. Qabla an takhluqas samawat bi 50 alf sana, qabla an tukhlaq, sebelum diciptakan langit dengan bumi 50,000 tahun. Hadis ini diriwayat oleh Imam Muslim. Jelas ke tidak? Bilakah peringkat tulisan? 50,000 tahun sebelum dijadikan langit dengan bumi, semuanya sudah tulis. Kalau kita panggil blueprint ke sekarang ni, perancangan yang akan dibuat masa depan, sudah ditulis belakang dah. Yang ketiga, martabatul iradah wal masyiah, iaitulah peringkat Allah Ta'ala nak kehendak Allah Ta'ala. Mana kita kena beriman bahawa semua benda yang berlaku dalam dunia ini dengan kehendak Allah Azza wa Jalla. Kehendak Allah Ta'ala telah bagi pada dua tadi, sama ada iradah kauniyah, kehendak Allah Ta'ala berdasarkan kepada alam ini, ataupun kehendak syar'iyah, yang Tuhan nak orang tu beriman tak beriman. Yang pentingnya, martabat yang ketiga, kita kena kenal bahawa iradah, semua benda yang berlaku atas dunia ini dengan iradah, dengan masyiah, dengan kehendak Allah Azza wa Jalla. Tengok Tuhan sebut dalam Quran, wala taqulan li syai'in inni fa'ilun zalika ghadan illa an yasha Allah. Mu jangan kata aku nak buat benda ni esok, tapi kita kena kata insya-Allah. Kita ni kadang-kadang kurang insya-Allah. Tak berapa kuat insya-Allah. Kena banyak. Semua benda kita cakap insya-Allah. Insya-Allah. Shin. Shin tu kena betul. Ada setengah orang ni dia ikut slang. Ada slang negeri jiran kita tu, dia kata insya-Allah. Penuh saya tegur, kata mana boleh insya'a. Sa'a dengan sin jadi tak baik. Tak baik Tuhan. Na'udzubillah. Kena kata sya'a dengan mana? Dengan kehendak. Berbeza. Bila kita tegur, dia kata bapak, semua orang sini cakap insya'a. Insya'Allah. Lain dia, sa'a. Makna lain. Boleh jadi selain dia, wallahualam. Martabat yang ke, apa ni, surah Al-Kahfi tadi ayat 23-24, martabat yang keempat, martabat al-khalq, martabat menjadikan makhluk semua sekali. Kita beriman bahawa Allah Ta'ala khaliqu kulli syai',
Allah Ta'ala yang pencipta segala benda. Jadi itu mazhab kita ahli sunnah ni, bahawa segala benda ni Tuhan cipta belaka, tetapi Allah Subhanahu Wa Ta'ala beri kepada kita pilihan. Dengan adanya akal, manusia boleh pilih. Dalam ayat yang dibaca pada pagi Jumaat, inna hadainahu sabil. Sambung. Imma syakira wa imma kafura. Aku dah beri kepada kamu jalan, sama ada kamu terima yang baik, syukur, au imma kafur, ataupun kamu kufur, mana kamu engkar. Alhamdulillah, para jemaah sekalian, dalam masalah qada, dalam masalah takdir, jangan cuba kita bercakap kalau kita tak tahu. Pasal banyak orang gelincir dalam masalah qada dengan qadar. Kita ni kadang-kadang jumpa dengan kawan lama, majlis kenduri ke, sekarang ni pula majlis dipanggil reunion. Reunion ni bahaya tau. Bagus jumpa kawan lama, tapi kerana jumpa gawe lama tu masalah. Kena gawe. Tak tahu. Oh, bahasa Kelantan tak tahu lalu. Oh, Kelantan kata gawe ni makwa lama. Gawe dia panggil. Tulis dekat sikit, gawe tu mana makwa lama. Hey, ni keluar dalam surat khabar ni, sudah bercerai suami isteri sebab suami jumpa gawe lama. Sekolah rendah dulu. Kebetulan kawan itu sudah janda. Kawan ni dengan isteri pun tak apa, nak baik sikit. Akhir sekali ni reunion punya pasal. Baik, kita terus bincang reunion tadi. Yang saya nak bincangnya, bila kita jumpa dengan kawan lama ke kawan baru ke, ikutlah. Tiba-tiba kita bercakap, alhamdulillah, boleh jadi Allah takdir kita jumpa hari ni. Kita dah jumpa, tapi kita kata boleh jadi kita jumpa, takdir Allah Taala. Betul ke tak betul ayat? Di mana tak betul? Boleh jadi. Kenapa boleh jadi? Kena betul ayat. Alhamdulillah, Allah Ta'ala takdirkan kita bertemu pada hari ini. Alhamdulillah. Mudah-mudahan apa ni, ukhuwah kita ni berterusan. Ambil nombor telefon. Tak, masuk dalam grup WhatsApp, berwasafilah kita di situ. Mas, nak kata apa? Jangan kata silap. Boleh jadi Allah Ta'ala takdirkan. Kenapa boleh jadi? Sudah terjadi, tak ada boleh jadi lagi. Boleh jadi itu mana agak-agak. Lah, kita sekarang ni bukan agak-agak lagi. Memang kita sudah bertemu dengan kawan kita dengan takdir Allah Azza wa Jalla. Jelas ya? Baik, sebelum kita berpindah kepada bab yang terakhir. Ada soalan-soalan tentang takdir ini, silakan. Sebab saya kira bab ni agak sukar. Ya, sila. Soalan dia, Allah Ta'ala kata la yukallifullahu nafsan illa wus'aha, kan? Tapi ada kalanya dia takdir kepada kita tu di luar kemampuan. Sebenarnya bila Allah Ta'ala beri kepada satu kita ujian yang besar, Allah nak tengok banyak kumpulan. Orang ni sakit, dia miskin sakit, kena dia punya bypass jantung. Berapa puluh ribu bypass jantung? Berapa ribu? Mana orang kerja pejabat jantung tak ada? 40 ribu, mana ada duit dia? Maka Allah bukan nak uji dia seorang, Allah nak uji masyarakat sekitar dia, keluarga dia. Ada tak yang prihatin? Di mana orang-orang yang kaya-kaya? Di mana ahli-ahli qaryah? Di mana imam-imam masjid? Tengok, semua tu ujian Allah Ta'ala kepada semua orang. Tengok, jadi kalau semua orang prihatin, 40 ribu sekejap ya dapat duit, sekejap ya, kan? Ini kita kata tidak ada manusia yang tak mampu nak menanggung takdir Allah Ta'ala. Cuma kita tengok kepada tahap keimanan. Berapa ramai orang yang sakit, kita tak tahu dia sakit. Bukan zaman dulu ni, bukan cerita dalam kitab, cerita zaman kita ini. Tak tahu dia sakit, tiba-tiba dapat maklumat dia duduk di hospital, sakit dia sudah sampai kanser tahap 4. Ada lebih pada 4. Daripada 4 tu ke 5 kubur dah. Tak tahu. Kenapa? Dia tak pernah mengadu kat Facebook, dia tak pernah mengadu dengan orang, dia tak pernah dengar ni. Dia mengadu dengan Allah Ta'ala, kemudian dia mengadu kepada doktor yang mengubati dia. Itu je. Ada orang yang, Masya Allah. Tapi ada orang yang sakit gigi, satu dunia tahu. Ada ke tak ada? Tak dapat pergi mengaji hari ni, sakit gigi, tulis kat Facebook. Kawan-kawan berkata, patut ponteng pun. Tengok.
Ada orang yang masya Allah, tabarakallah, itu dia panggil takdir Allah Ta'ala. Allah nak uji seorang manusia, tengok martabat dia, tahap sekat mana yang dia boleh faham. Soalannya, bagaimana hendak kaitkan antara redha dengan takdir yang Allah tetapkan dengan surah Ar-Ra'd? Sungguhnya Allah telah tidak mengubah apa yang ada pada kaum sehingga mengubah apa yang ada pada diri mereka. Jawab dianya, manusia ini diberi pilihan oleh Allah Ta'ala. Inna Allah la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Ayat Quran ini diturun kepada orang-orang yang melakukan maksiat. Dunia ni aman, sejahtera, insya-Allah. Tapi bila membuat maksiat, kamu buat kemungkaran, kamu bawa masuk benda-benda mungkar dan maksiat, pesta tu pesta ni, maka bala akan menurunkan. Bermakna kamu yang telah mengubah negara yang aman kepada negara huru-hara sebab maksiat yang kamu buat. Itu asal tafsir ayat. Tapi biasalah, penceramah hari ni bila masuk kampung, tuan-tuan nak perubahan di sini, tukarlah. Ha, gitu. Itu ayat-ayat musim-musim tertentulah kan. Jadi kita kena jangan salah tafsir. Tafsir ayat ini, maksiat yang dibuat oleh manusia, Allah Ta'ala akan tukar keamanan ini dengan kehancuran. Tengok berapa negara-negara yang telah ditimpa tsunami ke apa benda, cuba tengok apa sebab. Mesti ada sebab tertentu yang Allah Ta'ala uji mereka. Jadi kita mengatakan bahawa ayat Quran ini tidak bercanggah dengan takdir, sebab Allah suruh kita berusaha untuk melakukannya. Kena usaha. Seringkali soalan yang keseterusnya, seringkali orang yang membuat maksiat menyalahkan takdir yang Allah tetapkan sejak azali lagi, bukan kehendak mereka. Lah, kita tadi saya dah buat contoh orang lagu ni, nak jawabnya dia senangnya bagi penubuk atas muka dia, kalau dia kata kenapa tumbuk aku, ini takdir Allah Ta'ala sejak azali lagi. Betul tak betul? Nah, manusia ni ada pilihan sendiri. Kita tahu ini buruk, ini tak buruk, ini baik, ini tak baik. Tiba-tiba kita nak menyalahkan takdir, kita kata lah, bukan salah takdir, salah awak. Kita salah pilih. Ibarat orang tua-tua kata, bukan salah ibu mengandung, tapi salah didikan, contohnya. Wallahu